Inilah hewan peliharaan Abu Jahal yang kini banyak diburu. Ada yang tahu? Yuk kita bahas hari ini. Hewan peliharaan Abu Jahal yang kini banyak diburu oleh pria di Arab Saudi. Mereka banyak mencari hewan tersebut karena khasiatnya. Nama hewan itu bernama wabar jika di Arab Saudi. Hewan itu masih banyak ditemukan dan berkeliaran bebas di tanah Mekah Arab Saudi. Dalam video ini terlihat jika hewan wabar itu berkeliaran dan bersembunyi di balik bebatuan. Bentuk hewan wabar ini seperti tikus atau marmut tapi besar dan bertaring. Hewan ini sangat diburu oleh penduduk Arab karena dipercaya berkhasiat sebagai obat kuat untuk kaum laki-laki. Tak heran meski bagi masyarakat Indonesia hewan ini sedikit asing, namun wabar ternyata memiliki harga yang cukup mahal jika diperjualbelikan. Jika satu ekor wabar saja bisa dijual dengan harga mencapai 5 juta rupiah. Wadaw.